Pemprov DKI sedang berupaya menjadikan Kota Tua sebagai kawasan wisata yang nyaman, aman, dan tertib bagi pengunjung. Salah satunya dengan menertibkan para pedagang kaki lima di kawasan itu. Sayangnya banyak pedagang kaki lima yang tidak setuju dengan pola penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk mengetahui akar persoalannya, reporter kami Anggia Kesumawardaya bersama juru kamera Edward R. mencoba menelusurinya untuk Anda. Setelah kawasan Pasar Tanah Abang dan Pasar Gembrong, kini Pemprov DKI berupaya untuk menertibkan para pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua. Upaya ini dalam rangka menjadikan Kota Tua sebagai kawasan wisata. Namun sejauh ini masih ada penolakan dari kalangan pedagang. Penolakan warga pada Sabtu lalu karena menilai kebijakan Pemprov terlalu kejam. Radius larangan berjualan dinilai terlalu lebar dan waktu berdagang yang diperbolehkan pun terlalu larut. Seorang pedagang Kota Tua, John, untuk berdagang di lingkar dalam Kota Tua, ia mengaku harus menghafal jadwal sidak petugas. Namun bila diusir, beberapa pedagang mengaku menggeser sendiri dagangannya tanpa menunggu digusur. Hal lain yang menjadi alasan pedagang bertahan, mereka kecewa, relokasi yang disediakan terbatas. Tertib sih tertib, tapi kan udah keterlaluan kalau ada pembersihan kan sampai ke sono diusuru. Coba, kok cuma segitu doang, cuma yang ada pendaftaran katanya kan. Buat apa pendaftaran cuma 250 doang, persementara pedagangnya 1000 lebih. Yang lainnya buat apa nih? Kebanyakan pengangguran, yang ada kekerasan, ya kan. Coba, kalau terjadi kekerasan ulah siapa? Ulah pemerintah sendiri kan. Tadinya udah bekerja, berusaha sendiri, ya kan. Buat makan anak istri, ya kan. Yang namanya hidup di Jakarta ini ngontrak. Iya. Sementara bagi pedagang yang sudah dijanjikan lapak oleh pemerintah, menanggapi ini dengan lebih santai. Seorang pedagang, Winda, mengaku masih menjajakan dagangan di Kota Tua karena menunggu tempat relokasi siap, yaitu sekitar 3 bulan mendatang. Pindah kemana emang tetap di sini, cuman kalau umpama udah dapat digerobak emang semuanya. Ya setuju nggak setuju, setuju lah, emang udah diterapin mestinya kayak begitu gitu ya. Ya kan dari pemerintah. Habis kita kalau orang kecilan kalau nggak ngikutin kayak gimana, kita kan usaha, ya kan. Gitu, yang penting kita dapat usaha. Bagus kalau kita diterapin tempat bagus gitu ya kan, rapi, nggak berantakan, kan enak juga, ya kan. Nah, berhubung kita orang belum dapat ya, nunggulah. Ya, Kota Tua sebagai kawasan bersejarah dan juga salah satu situs ikonik di Jakarta tentu akan lebih menarik bila dapat menjaga ketertiban dan juga keamanannya. Nah, dengan ditertibkannya para pedagang kaki lima, mungkin akan dapat menarik lebih banyak para wisatawan lokal maupun mancanegara. Anggia Kesumawardaya, Edward AR, Berita 1, Jakarta.